saya selalu seperti peladang berpindah. Rumus saya sebetulnya sangat konservatif. Nanam bibit di satu tempat, ke tempat lain kayak peladang berpindah di Kalimantan. Lalu kemudian pindah ke Jav. Sebelumnya saya bikin indie movie, ya kan, hampir 10 tahun. Anak-anak muda di berbagai kota, lalu kemudian ke Jav, bikin workshop, lalu sekarang berkonsentrasi ke Solo misalkan. Berpindah dari satu tempat karena terlalu banyak orang-orang berbakat di negeri ini. Terlalu banyak. Tetapi dia seperti bibit tanaman yang baik itu, dia tidak punya tanah yang tepat dan tidak dirawat dengan tepat atau didampingi dengan tepat untuk bisa tumbuh dijaga. Itu menurut saya terlalu banyak bakat negeri. Kesedihan saya adalah kalau melihat bakat tidak sempat mendampingi, menemani atau melihat pertumbuhannya. Itu kalau ditanya kesedihan terbesar bagi saya adalah itu.